Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah membawa dunia dalam suasana wajah baru, semua berpacu dengan waktu. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Bukit Tinggi adalah fakultas yang siap mencetak para intelektual muslim yang berwawasan luas, berkompeten di bidangnya. Dengan lahirnya Perpres nomor 181 tahun 2014 tentang perubahan status Tain Syekh M. Jamil Jambek menjadi IAIN Bukit Tinggi, maka tahun 2015 berdasarkan keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 546, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah terbentuk dan menyelenggarakan 6 program studi dan penambahan 1 program studi pasca sarjana tahun 2019. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah hadir dengan visi kita ingin Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah ini menjadi fakultas yang unggul, integratif, dan memiliki daya saing yang sangat tinggi dalam pengembangan ilmu-ilmu ushuluddin, adab, dan dakwah pada tahun 2027. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah terdiri dari 6 program S1 dan 1 program pasca sarjana dengan jumlah total 1.090 mahasiswa aktif saat ini. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Sejarah Peradaban Islam, Ilmu Hadis, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Sosiologi Agama, serta Akidah dan Filsafat Islam S1 dan S2. Menjadi pendakwah dan jurnalis. Problem solver dalam bidang sosial masyarakat. Sejarawan Islam. Ya, ingin jadi pakar hadis. Seorang motivator dan public speaker. Jadi ulama di bidang Al-Quran dan Tafsir. Saya pengennya jadi sosiolog. Ingin menjadi ustazah dan mufassir. Pengen jadi pelopor pembaruan pemikiran umat. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Bukit Tinggi telah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bertaraf internasional seperti seminar AISIM, diskusi dosen dan mahasiswa dengan University Science Islam Malaysia, dan student mobility dengan College University Islam Antarabangsa Selangor Malaysia. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Bukit Tinggi memiliki sumber daya manusia yang ahli di bidangnya. Dengan tenaga pendidik 35 orang dosen, terdiri dari profesor, doktor, dan magister dari berbagai perguruan tinggi terkemuka dalam dan luar negeri, dan ditunjang dengan 6 orang tenaga kependidikan. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Bukit Tinggi memiliki misi. Kita ingin menyelenggarakan pendidikan yang berbasis integrasi keilmuan Ushuluddin Adab dan Dakwah tersebut dengan nilai-nilai budaya yang ada di Minangkabau ini, termasuk juga dengan sains dan teknologi. Menyelenggarakan penelitian bidang Ushuluddin Adab dan Dakwah berbasis budaya, sains dan teknologi. Pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu Ushuluddin Adab dan Dakwah dilaksanakan dengan berbasis atau terintegrasi dengan budaya, juga dengan sains atau ilmu pengetahuan serta teknologi. Menjalin kerjasama baik dengan instansi pemerintah maupun instansi swasta, baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah dilengkapi dengan fasilitas free wifi,
Laboratorium Komputer, Laboratorium Radio, Laboratorium Fotografi, Pengelolaan Berbasis IT, e-Kampus, e-Jurnal, Surat-Menyurat Online, dan Perpustakaan Terpadu. Fakultas ini semoga bisa menjadi pelopor moderasi beragama, terutama di Sumatera Barat dan terutama sekali adalah di Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. เราคาดหวัง นะ ครับ ฟุอาด สามารถ ที่ จะ สร้าง ประชาชน มุสลิม นะ ครับ ที่ มี แนว ทาง สาย กลาง แล้ว ก็ เพื่อ ที่ จะ จะลง สังคม สู่ สังคม โลก นะ ครับ ด้วย ความ เป็น มือ บน แล้ว ก็ รอห์มะตุล อาลามีน สำหรับ โลก ทั้งหมด นะ ครับ Saya sangat berharap fakulti ini di masa hadapan akan menjadi fakulti yang betul-betul menjadi rujukan bagi pemahaman yang benar tentang keislaman untuk umat Islam secara umum dan secara khusus di Bukit Tinggi Adik, insya Allah.